Aktor sekaligus pendiri Teater Koma, Norbertus Riantiarno atau akrab disapa Nano, meninggal dunia pada Jumat 20 Januari pagi. Pria kelahiran Cirebon 6 Juni 1949 ini telah menggeluti dunia teaterikal sejak umurnya menginjak usia 16 tahun. Ketertarikan pada teater muncul setelah dirinya bergabung dalam kelompok seni tunas tanah air Cirebon pada 1965. Hingga akhirnya memutuskan melanjutkan pendidikan di Akademi Teater Nasional Indonesia Jakarta pada 1967. Di sela-sela kesibukan waktu kuliah, Nano mendalami teater dengan berguru kepada Arifin C. Nur di teater kecil. Teater kecil juga menjadi tempatnya bertemu dengan pujaan hatinya, Ratna Majid Riantiarno. Nano kemudian memutuskan untuk mendirikan teater miliknya sendiri yang ia beri nama Teater Koma pada 1 Maret 1977. Menurut Nano, Koma berarti kesinambungan. Tidak akan pernah ada kata selesai dan tidak pernah ada titik. Teater Koma membuat nama Nano semakin dikenal oleh publik dan diakui sebagai salah satu tokoh teater terbaik Indonesia. Nano juga sempat melebarkan sayapnya dengan mendirikan majalah Zaman. Ia pun menjabat sebagai redaktur majalah Zaman pada 1979 hingga 1985. Nano juga pernah menduduki posisi Ketua Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta periode 1985 hingga 1990, serta menjadi anggota Komite Artistik Seni Pentas untuk Kesenian Indonesia di Amerika Serikat, Jakarta, pada 1991 hingga 1992.